Nama saya Lin, umur saya 38. Papa Erik, umur berapa papa? 59. Mama Arus, 60. Sebelum saya mengikuti retret yang bulan 12, saya belum pernah ada pengalaman meditasi Vipassana. Pertama kali itu agak kaget sih karena badannya sakit banget. Mungkin semua peserta yogi juga pernah mengalaminya. Tetapi setelah saya mengikuti teknik yang diajarkan Bhante Gunasiri dengan cara citta nupassana, saya berhasil mengatasinya. Retret kali ini saya berhasil duduk 5 jam, berdiri 4 jam. Itu memang agak sakit sih. Mental saya kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu banyak keluhnya, kok sakit banget ya, kapan sih selesainya, kapan sih selesainya. Tapi kali ini saya lebih bisa berhasil mengatasinya dengan cara, ayo apa lagi gitu loh. Bukan menantang ya. Karena mungkin dari pengalaman retret pertama, saya belajar lebih bersabar. Profesi saya sebagai guru. Jadi kalau misalnya saya analogi, saya melihat murid-murid saya sekarang seperti melihat kilesa. Jadi ada kemungkinan dari retret pertama ke kedua ini, selama ini saya memang masih melatih, maksudnya mempraktekkan meditasi setiap hari selama 3 jam atas sarung Bhante ya. Jadi karena sudah makanan sehari-hari, melihat murid setiap hari, menghadapi kelesa setiap hari selama mungkin 10 jam sehari, jadi mungkin retret kedua kali ini lebih bisa mengatasinya. Nah itu terbukti bahwasanya meditasi itu membantu juga dalam kehidupan keseharian. Nah manfaat yang kedua mungkin juga kita lebih bisa bersabar dan lebih kurang rasa kemelekatannya, karena kan semua itu anicca. Yang ketiga itu dari segi kesehatan kulit bisa lebih bagus. Dan bersinar. Dan kata mama sih lebih ayu. Itu sih kata orang yang melihat. Jadi sebenarnya meditasi Vipassana ini sangat-sangat membantu, baik dari segi mental maupun segi kesehatannya kita. Saya bisa meditasi karena pertama saya pernah operasi di tahun 2012. Di situ operasinya operasi usus besar. Jadi kata dokter, kalau operasi itu efeknya adalah bisa keluar lendir. Jadi bisa membungkus usus saya. Walaupun saya dalam keadaan sehat, tapi itu efeknya. Ternyata tahun 2014, ternyata lendir saya membungkus usus saya. Usus saya putar. Melirik ya. Habis itu, kalau melirik itu, saya habis itu operasi kembali. Jadi dokter bilang ini efeknya masing-masing berlain. Kadang-kadang orang 3 bulan sekali mau operasi kembali. Kadang-kadang orang seumur hidup tidak usah. Tapi ternyata saya 2 tahun kemudian saya operasi kembali karena usus saya terlilit. Habis itu kalau saya mau melirik saya punya usus, saya tahu sakit perut. Habis itu muntah. Jadi dokter udah bilang kalau ada gejala begitu langsung masuk rumah sakit. Kemungkinan operasi lagi, tapi dia tidak menjamin seumur hidup saya mau operasi berapa kali. Jadi saya rasa ini adalah beban saya. Padahal saya hidup sehat, saya olahraga, makan vitamin segala macam. Tapi masalah ini tidak bisa membantu saya. Habis itu anak saya dia meditasi. Dia kasih kabar, "Ma, tangan saya yang butung-butung
daging itu biasanya operasi berapa kali, timbul, habisnya dia bilang dah hilang. Jadi saya rasanya meditasi mungkin bisa membantu perut saya. Begitu pikir, pas saya datang dari Australia ke Jakarta bulan 3, saya diajar anak saya meditasi. Pas ada setelah saya datang mungkin 2 minggu atau berapa, 2 minggu gitu, ternyata perut saya hari itu sakit benar. Saya pikir ini mau masuk rumah sakit, ini mau operasi sih, ini gimana di Indonesia. Jadi saya takut sekali waktu itu. Karena saya gejalanya kalau perut sakit, mau muntah, dokter bilang gejala usus itu melirik. Habis itu saya coba meditasi. Walaupun caranya enggak gitu betul, tapi saya berusaha karena diajar anak saya. Saya waktu itu saya meditasi 1 jam. Ternyata usus saya pelan-pelan enggak gitu sakit lagi. Berkeringat, betul-betul berkeringat satu badan. Jadi saya rasa itu manfaat saya. Karena dari segi kedokteran tidak bisa membantu saya. Jadi saya coba dari segi meditasi. Ternyata saya sudah meditasi 3 bulan di rumah. Tiap hari pagi 1 jam, malamnya 1 jam. Saya 1 hari 2 jam. Jadi ternyata dalam 3 bulan ini saya di Indonesia belum ada gejala sakit usus saya. Karena saya gejalanya kalau saya makan banyak usus itu bisa membuat saya sakit. Tapi ternyata saya sekarang makan banyak, usus saya tetap sehat lah. Makanya ini meditasi, saya akan berlanjut selama hidup saya. Saya mau kasih tahu, saya jauh-jauh dari Australia, saya ikut ke sini Bapak, apalagi kalian di Indonesia. Ya kan? Selamat pagi teman-teman. Luar biasa. Semangat. Ya. Nama saya Erik. Ya. Saya Medan Camp. Tapi ya nasib kita ditakdirkan tinggal di Australia. Saya sebetulnya datang ke sini baru pertama kali, nggak gitu paham ya. Jadi diajaklah sama anak saya ini, sama istri saya. Kalau nih anak ini mau nggak ke surga? Harus sama papi mam sama ya gitu. Jadi ceritanya ke Pak Kom ini nggak cerita panjang. Dia di sana katanya. Bebas enggak? Saya ini tahu lah sebab bapak bebas katanya. Taunya datang sini. Bisa. Ngomong aja enggak bisa ya. Tapi enggak apa-apa. Yang saya pengalaman ini, yang saya lihat baik di negara manapun itu, memang saya katakan luar biasa di sini. Bekatnya. Jadi pelajaran di sini ini masalah meditasi ini saya bisa lanjutkan pada yang akan datang. Berubah sifat saya. Pertama ini ngaku saja banyak membuat kesalahan. Ngaku aja dong. Tapi kedua kali bisa saya berubah. Jadi ingat sekarang anak yang mengajak orang tua ya, nah, bapak sama mama bisa ke sini. Jadi gitu juga. Kalau kita sebagai yang bisa kita kenali teman bagus, ya jangan kalau anak susah di ngajak atau orang tua dia ngajak, teman kan mungkin bisa lebih gampang diajak. Mengajak satu orang kemari bisa membantu menenangkan cahaya satu orang. Itu yakin. Karena membuka satu penerang orang ini
tujuannya kan ke surga, mencapai suci ya. Itu aja, mungkin semua orang ngerti. Jadi kalau bisa yang akan datang tuh satu orang aja, ajak satu orang. Ya, bisa mohon maaf ya. Satu tambah satu kan dua ya. Kalau ini ada 200 kan bisa jadi 400 ya. Nah, ya kan. Gimana le cari partai seperti yang itu? Sabar-sabar itu. Ya. Ya, terima kasih.